mengenakan festival kopi Nusantara ini dalam rangka ulang tahun ke-49 MIR Indonesia. Jadi tujuan utama kita melakukan festival kopi ini adalah bagaimana kita tetap supaya kopi Indonesia itu tetap eksis. Dan bagaimana kita mengembalikan kejayaan kopi Indonesia seperti masa yang lalu. Karena ada informasi bahwa kopi kita ini udah tersalib oleh Vietnam. Jadi kita kumpulkan dari komunitas-komunitas kopi, bekerja sama dengan Koperasi Kopi Indonesia. Makanya kita hadirkan 30 tenan kopi, jadi bermacam-macam kopi dari Indonesia. Dan juga ada sekitar 5 food truck makanan yang ikut kerjasama dengan kita. Termasuk satu lagi Marco Bar. Kita juga adakan talk show. Talk show itu berkaitan dengan masalah perkopian. Terus berikutnya adalah games mengenai barista dan ada lomba-lomba game yang ikut secara umum untuk memeriahkan acara ini. Festival kopi itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang terlibat dalam industri kopi, baik dari hulunya sampai ke hilir. Karena ini adalah media untuk memperkenalkan kopi-kopi Nusantara. Dalam festival ini banyak yang kami dapat ya, sebagai tenant-tenant yang ada di sini. Ada talk show yang membahas tentang industri kopi gitu kan. Jadi sebagai banyak juga orang yang baru belajar kopi, kita banyak dapat pengetahuan di sini. Kemudian juga kami punya jaringan di sini saling berkenalan dengan tenant-tenant yang lainnya. Harapan saya bahwa kopi Nusantara, kopi yang dihasilkan dari ujung Aceh sampai Papua itu dinikmati oleh penduduk Indonesia, bahkan bisa juga dinikmati oleh mancanegara. Sudah sih sekarang, tapi harus semakin terkenal kembali. Jaga Indonesia, jaga kopi Indonesia. Buat saya sangat berbeda dibandingkan dengan festival-festival yang lain. Festival yang sangat populer. Yang saya harapkan dengan kompetisi seperti ini, kalau katakan di Papua, saya lebih suka sepak bola antar kampung. Ini lebih menarik. Pertandingan antar kampung antara orang-orang yang melakukan kompetisi lebih menarik dibandingkan orang-orang yang bertanding dengan juri profesional dan mereka adalah juri profesional. Walaupun tidak mengurangi kecakapan mereka dalam melakukan kompetisi, tapi menurut saya jauh nilai positif publikasi yang positif untuk kopi untuk masyarakat lebih banyak. Sama seperti itu. Dan kita di Indonesia jauh lagi terkenal. Beritakan di kampung kita apa adanya. Baik. Kalau kurang kondisi tambah pula. Tapi jangan ditambah-tambahin. Jadi, ada tuh jauh lebih dulu. Saya itu di sini. Media itu saya dibatasi semua.